SR babak belur dihajar massa usai melakukan penculikan terhadap anak berusia 7 tahun di Kelurahan Tengah Padang, Kota Bengkulu. Sebelum tertangkap massa, pelaku membawa kabur seorang anak yang sedang bermain di depan rumahnya. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menawarkan es krim ke korban agar mau mengikutinya menonton sebuah festival. Setelah dibelikan es krim, korban justru tak diantar pulang dan dibawa ke Semak Belukar lalu diperkosa. Setelah beli minum, korban ini minta pulang. Namun sama pelaku dibohongin dengan bilang, "Ayo kita ambil motor dulu." Ternyata si pelaku ini bawa korban itu ke semak-semak di Pantai Berkas, dekat Pantai Berkas, Berkas sekitar jalan apa sih? Jalan Samudra. Tuh, kira-kira seperti itu. Pelaku ini memang predator anak gue. Iya, karena diduga sudah dua kali melakukan hal tersebut terhadap anak kecil. Kini pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.